Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama kami para sahabat. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cuplikan video dari Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasyim Yahya. Salah satu ceramah dari beliau adalah jangan membawa-bawa politik di dalam kuburan. Jangan membawa politik di acara haul. Beliau tidak melarang berkampanye di mana saja tempatnya, asal bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Silahkan berpolitik, berkampanye di mana saja, asal tidak di kuburan atau di tempat khal. Simak penjelasan dan penuturan ceramah dari Maulana Lutfi bin Ali bin Hasyim Yahya. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semuanya, supaya bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Sebab Sweden kemudian menghadiri undangan haul ke-47 Habib Soleh bin Musin Al-Hamid atau Habib Soleh Tanggul. Ayo kita bareng-bareng mengambil suri teladan yang telah ditinggalkan oleh para beliau-beliau. Kita bangun keukhuwahan, kita bangun walaupun beda pilihan, walaupun beda di mana saja. Jangan sampai kita membawa tentang politik, maaf saja, saya kritik sedikit. Jangan di tempat hall, jangan di tempat kuburan, jangan di lain-lain, silahkan ada tempatnya masing-masing. Saya tidak melarang menempatkan sesuatu pada tempatnya demi ukhuwah al-Islam, al-ukhuwah watonnya. Bagaimana Wali Sembilan khususnya berjuang di Indonesia bisa berhasil? Lihat para ulama kiai penerus-penerusnya. Tapi coba para ulama-ulama kita yang masuk ke desa perdesaan dari orang yang tidak mengenal arkanul wudhu, mubtilatul wudhu, arkanus sholah, mubtilatus sholah. Siapa yang mengajarkan para beliau? Kiai-kiai yang di atas itu. Siapa yang mendirikan pesantren-pesantren pertama kali mengajar? Adalah para ulama itu. Siapa yang mengajarkan cinta kepada ulama, cinta kepada aulia, cinta kepada para habaib? Kiai-kiai itulah yang tidak bisa kita lupakan jasa-jasa dari para beliau. Apa terima kasih kita kepada beliau? Apakah menjadi umat yang mudah dipecah belah? Apakah kalian ridho kalau Indonesia ini pecah belah? Tunjukkan kalau kalian bisa mengatakan tidak, kita galang ukhuwah Islamiyah yang sudah pemilu adalah pemilu. Siapapun orang yang nanti terpilih, kita ikut keputusan. Wassalam. Betul? Ibu terus. Ilamata. Ilamata, sampai kapan? Kalau beliau ini bisa hidup, menyaksikan keberadaan dunia seperti sekarang ini, beliau yang akan menuntut pertama kali. Saya tidak ridho kalau di Indonesia diacak-acak.